Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel. Kali ini kita mau bikin video santui. Siap. Tentang motor suatu karya. Suatu karya. Yaitu R15M atau R1M. R1. Bukan R1M. Di bahasa Inggrisnya, Mas. R1M50M. Udahlah ya. Jadi pokoknya R15M gitu ya. R15. Yang tipe WGP atau tipe yang apa ya, special edition, special edition. WGP 60 tahun anniversary yang warnanya sangat keren, sangat rupawan, dan ini adalah R15 versi tertinggi, Mas, versi ya? Tertinggi sudah BS dan sudah ada apa, quick sister-nya ya. Iya. Nah, kita lihat dari bodinya dulu. Siap. Dari depan dulu, kalau kita lihat memang dasarnya itu sudah tajam. Sudah tajam. Bener. Sudah tajam, sudah keren. Nah, kombinasi warna putihnya ini sporty tapi klasik gitu. Klasik. Nah, jadi ada badoknya itu warna kuning. Badoknya ini ya. Badoknya. Iya. Atau kepalanya warna kuning, fairingnya warna putih, badoknya warna kuning tapi ada hitam-hitamnya, Mas. Ada hitam-hitamnya, Mas. Di samping-sampingnya itu kayak ada alisnya gitu loh ya. Ada alisnya. Nah, kalau yang biasa kan nggak ada. Nggak ada. Polosan. Kalau yang ini ada hitam-hitamnya dengan ada lampu apa ini? Mood permen. Monster mood permen. Tapi proyektor. Proyektor. Ada lampu proyektor. Dan lampu di samping-sampingnya itu ada lampu LED-nya, keren. Bener, Mas. Yang secara officially namanya daylight. Daylight, bener. Apa maksudnya? Daylight ya. Ya pokoknya lampu LED yang DRL. Ya. Sangat keren, sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat dari depan mungkin seperti itu, Mas Jal. Benar. Nah, ini spakbornya warna merah, merahnya merah glossy. Merah glossy, benar. Merahnya merah glossy dengan ada tulisannya ABS. ABS, benar. Dengan kombinasi upside-down-nya warna kuning atau warna emas juga sangat keren, Mas Jal. Benar. Jadi upside-down-nya warna kuning, spakbor warna merah, ABS. Ininya warna emas juga. Warna emas, benar. Dan kalau kita lihat untuk perbedaan pada kalibernya. Kalibernya itu beda. Ya benar, Mas. Ini memang khusus karena harganya lebih mahal. Lebih mahal, benar. Nah, itu kalau kita lihat dari bawah dan dari depan. Dari depan. Dari sampingnya ini yang kelihatan dan bikin ciri khas dari Yamaha banget, yaitu red block-nya. Red block-nya. Nah, itu ada tulisannya Yamaha, warnanya merah, red block-nya keren ya. Benar, Mas. Nah, terus ada R15M. M. Nah, menandakan ini salah satu tipe tertinggi dari R15. Kickstarter enggak ada ya? Enggak ada, Mas. Kickstarter enggak ada, sama Jagger 2 enggak ada. Suatu karya. Kita ke pita-pitaan, Mas Jal. Benar. Kalau dari segi vibe kendaraan itu sama, sama ya. Sama, cuman bedanya vibe-nya itu lebih klasik ya. Lebih klasik yang ini. Untuk stangnya beda, Mas. Stangnya beda. Stangnya beda. Oh iya, beda. Beda. Nanti kita bahas ya, kita perbandingkan. Siap, Mas. Jadi stangnya ini yang R15M ini beda sama yang R15 biasa. Benar. Jadi kayak apa ya? Kayak kecil tapi mendekal gitu ya. Benar, Mas. Terus mugi look ya. Mugi look, benar. Mugi look. Terus habis itu untuk pita-pitaan yang apa ini? Yang kanan. Yang kanan di sini ada stop ya, sama start hamaran. Iya, benar, Mas. Di sini ada lampu hazardnya juga. Lampu hazard sama tombol info. Tombol info, Mas. Di bawah ya. Info atau trip, Mas. Oh, di bawah ya? Iya, ada di sini, ada di stang yang sebelah kanan. Benar. Terus habis itu speed apa full digital pasti, enggak usah dibahas ya, udah tahu, pasti udah keren lah ya. Terus yang kiri ada lampu. Ada lampu jarak jauh, jarak dekat, pas dim, pas dim, sama tombol klakson testing. Testing. Benar. Nah, itu sangat keren sekali dan vibe berkendaranya enggak usah khawatir, sudah terhubung sama HP. HP. Y-Connect, Mas. Y-Connect. Lah, ini bodinya warna putih, tangkinya ya warna putih keren, dan emblem tulisan Yamaha-nya itu garbutala emas. Garbutala emas dan timbul. Timbul. Nah, itu sangat keren. Nah, kita lihat dari ke belakang juga ada tulisannya WGP 60 tahun anniversary, karena ini memang yang spesial edisi WGP. Benar, Mas. Nah, ini bisa dibuka, Mas. Bisa. Tada. Apa ini isinya? Ini isinya kayak obeng ya, anu toolkit ya. Toolkit, benar. Dan untuk disarankan kalau belum dipasang tempat duduk, jangan diduduki. Jangan diduduki. Sakit nanti pokoknya. Harus dipasang ini dulu. Benar, Mas. Nah, terus habis itu dari samping-sampingnya itu lampunya hampir mirip lah ya sama yang hampir lama mirip, ya. Benar, yang lama. Jadi berlubang, cuman bedanya ini memutus, Mas Jal. Benar, Mas. Memutus di bagian bawahnya. Kalau yang lama kan kayak sabuk ya? Iya, kayak sabuk, benar. Itu bawahnya ada, kalau yang baru itu memutus. Memutus, benar. Nah, dan R15 ini lebih landai, Mas Jal. Lebih landai.
lebih landai, gak begitu nyedit seperti pada knalpotnya. Kalau kita lihat, itu lebih landai. Dan cakramnya depan belakang pasti dengan velgnya warna emas. Sangat keren. Ini 155 VVA. 155 VVA dan 6 speed SWC ya. Kalau yang ini wis enggak usah di anu lah. Harganya berapa, Mas Jal? Harganya. Kalau untuk harganya itu yang tipe WGP? WGP ini harganya 47.165. 47.165. Benar. Sangat mahal sekali ya. Sangat mahal sekali. Selisih 6 juta sama yang biasa. Benar, Mas. Kalau untuk yang tipe tengah-tengah yang sama seperti tapi bukan WGP itu harganya R1M. 46.560. Oh, selisih 1 juta. Berarti ini R15 termahal. Termahal. Nah, itu OTR-nya Jember. Kalau kalian pengin beli dan bertanya-tanya, kalian bisa hubungi Mas Rizal. Nomornya seperti di deskripsi video di bawah. Siap, di sentral Yamaha Patung Kaliwates Jember. Cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan. Karena apa? Karena kemarin XSR yang WGP juga. WGP kita langsung upload, laku, Mas. Dapat satu hari laku. Iya, satu hari laku. Mau mungkin, datang lagi lama. Mungkin dia upload malam, pas besokan harinya ada yang telepon. Langsung ke telepon. Ya wis. Mungkin cukup ya, Mas ya. Siap, Mas. Untuk video kita kali ini yaitu R15M yang versi WGP atau 60 tahun anniversary. Mungkin sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau saya salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Bejo channel. Matur nuwun, terima kasih.